itu minta 12.500.000 rupiah. Tentu juga masih bisa untuk ditawar karena masih harga penawaran 12.500.000 rupiah ya. Untuk yang ini 13 juta up. Yang itu 14 juta up. Oh, untuk ini minta 17 juta rupiah. Kondisinya seperti ini dan cukup mempol. 17 juta rupiah. Oh, untuk yang ini minta 15.500.000 rupiah. Tentu juga masih bisa untuk ditawar dan itu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. 17 juta rupiah dan 15.500.000 rupiah. Kondisinya seperti ini ya. Untuk kita cari lagi untuk yang ini 12.500.000 rupiah. Untuk yang ini juga sama, kondisinya seperti ini ya. Rp15.500.000. Itu cukup besar nih ya, minta 17 juta rupiah. Ini tentu masih bisa untuk ditawar dan kondisinya juga cukup bagus ini ya. Ini juga cukup bagus untuk kakinya, minta berapa nanti coba kita tanya. Minta nih gimana? Ini yang jalan rong pulau. Rong pulau kita apa nih? Tawanya. Ini cukup tinggi ini, dur ya. Dur. Dur besar ini ya, ini 160-an up untuk tingginya ini ya. Ini untuk penawarnya 20 juta rupiah. Untuk kakinya juga cukup standar. Bagus, di atas standar untuk kakinya. Cukup lurus ini, cukup bagus, kenceng. Minta 20 juta rupiah, ini cukup bagus, ini cukup super. Memang ini badannya masih bisa untuk digemukkan lagi. Lalu untuk posturnya ini tinggi dan besar. Namanya untuk sapi-sapi yang agak terlalu besar memang kadang lakunya juga tidak terlalu cepat karena juga menyesuaikan dengan budget-budgetnya ya. Karena juga peminatnya juga tidak terlalu banyak, cuman ada yang minat, cuman yang punya dana itu tidak terlalu banyak ya. Untuk sapi-sapi yang cukup besar itu pembelinya biasanya itu orang-orang dari kalangan tertentu. Dan sementara untuk di daerah sini rata-rata pembeli didominasi dari para petani yang biasanya mencari sapi itu yang cukup standar saja. Begini kondisinya cukup bagus, jadi minta 20 juta rupiah. Tapi ini juga masih bisa untuk ditawar dan semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Tapi untuk cembelnya ini kurang landung ya. Tapi cuma untuk kondisinya cukup tinggi dan untuk kakinya cukup bagus. Ini mungkin juga masih bisa untuk digemukkan. Sapi-sapi yang seperti ini besar, super seperti ini. Jika nanti suatu saat dan sudah beberapa tahun nanti sudah agak tua dan tidak terlalu produktif, bisa untuk digemukkan, dijadikan jegal, sangat-sangat bagus. Untuk yang ini PO punya 16.500.000 rupiah. Ini juga cukup besar untuk posturnya, cukup lumayan di atas standar untuk ukuran sapi petani ya.
16.500.000 rupiah, dan tentu juga masih bisa untuk ditawar. Dan itu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Sementara untuk yang ini 15.500.000 rupiah, ini juga masih cukup standar. Vale, 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 vale